kan ada Turki tu, brother tu umur 51. Aku tak tahu dia ikut rombongan ke tak. Aku ingat dia macam last minute baru nak daftar Olympic. Bukan. Terus datang. Wildcard, wildcard. Bukan. So dia boleh bezakan benda tu, mana satu illusion dan mana satu yang sight betul. So itu memang rare lah. Bukan limited bukan limited. Mana nak tahu mata kita dominan kanan kiri? Itu soalan yang bijak. Kita pancing ke situ lah. Kita nak pancing ke situ. Dekat Korea dah ada banyak gila formula untuk lahirkan world champ. Kau guna formula ni 2 tahun world champ. Macam gitu eh. Macam tu sekali dia orang punya. Kita, sorry to say lah kan, kita ada atlet yang talented gila tapi dia tangan kiri pun terpaksa reject. Lepak santai, tak perlu ke pantai. Jom subscribe sekarang, Honeypot. Lagi? Oh, tu lah. Tu lah, bila aku fikir balik pasal opening ceremony dia dah pasal LGBT kan. Ada apa bisu lah pasal LGBT dekat. Yelah macam dulu hangat pasal yang perenang lelaki dah jadi perempuan. So bila bila dia masuk acara perempuan, dia world champ lah. Masa dia jadi perenang lelaki, masa dia perenang lelaki tu memang dia corot lah kan. Yang kali okay, ni tak ada benda ni. Tak ada lah, tapi ada isu dekat sukan tinju yang lebih kurang macam apa yang kau cakap ni. Iaitu tinju daripada, aku lupa, dan lelawan Itali. So apa daripada apa? Algeria kan? Algeria, yes. Algeria lawan Itali. Perlawanan tu agak controversial sebab dia ending laju gila. Satu punch kena palm, lepas tu dia break jap kot. Macam tu lah, lepas tu dia tarik cakap diri. Dia tarik diri. Yang kena palm tu? Yang kena palm, Itali lah yang Itali kena tumbuk kena. Tu. So dia dia claim, dia kata aku kena tumbuk dengan lelaki. So oh, ni acara perempuan? Dia acara perempuan. So dia kata dia tumbuk. Dan betul lah, betul. Apa yang dia kata, dia memang perempuan, cuma kromosom dia lebih pada lelaki. Yang apa, dia lebih kromosom lah. So XY lah, macam tu lah. Aku pun tak tahu XY, XX perempuan. So aku rasa lepas ni pertandingan bukan lelaki dan bukan lelaki dan perempuan lah, kategori dia XX, XY. Lagi confused kan sekarang kan. Ni tersesat. Kau tersesat tau. Ni tersesat dalam badan lelaki eh. Tapi kau kromosom apa, test dulu, check dulu. Oh, XX XX sini, XX sini. Tak kisah apa kau rasa. Tengok ni XY. Bukan. Aku betul? Tak, mentang-mentang aku tak tahu apa punya mana satu, aku dah lupa. XY, Kyle XY, ingat lah Kyle XY. So, Kyle XY dia lelaki? Lelaki lah. XY lelaki ya, bukan? XY lelaki. Cukup man. Aku pun tak ingat lah benda tu. XY lelaki, aku tahu. So, itulah. Korang boleh tengok benda tu dekat internet. Memang muka dia, muka dia, posture body dia memang macam lelaki. Macam lelaki. Tapi, di claim dia perempuan. Memang dia dibesarkan perempuan, bukan perempuan jadi lelaki. Sebab kalau perempuan jadi lelaki, dia tetap perempuan. Kromosom dia tetap perempuan. Faham tak? Ni betul. Bila dia dah buat check, kromosom dia lebih. Dan benda tu jadi isu dekat apa, Persatuan Tinju Dunia lah. Sebab membenarkan orang-orang begini bertanding. Aku tak tahu, mungkin kalau kromosom terlebih ataupun terkurang, mungkin kau kena masuk dalam OKU ke. Aku tak tahu itu. Wallahualam. Dan kat sini aku nak share sikit lah pengalaman doping. Doping? Ya ada ke? Olimpik? Olimpik? Olimpik, semua termasya ada. Serius lah. Okay. Okay, aku tak tahu benda ni the worldwide ke apa. Tapi sebelum aku bersara, agensi yang mengorganisasikan ataupun yang execute doping-doping ni, dia dia nak pergi doping ke apa? Ambil barang tu. Macam dah lemah pun, ambil barang sebarang dua. Adalah Adamas. Adamas? Melazatkan. Adamas. Menyelerakan. Bukan ayam mas, Adamas. Adamas, yes. So, sebelum aku bersara, dia dah open for
dulu doping ni untuk competition saja. Dan okay, dia okay, aku pernah melalui di mana doping, dia punya rule doping pertandingan dan siapa yang menang je. 1, 2, 3. Oh, sebelum nobat tu doping check lu? Nobat dulu, nobat lepas tu baru dia akan check. Lepas tu kalau ni tarik. Ada juga yang ya, pengalaman aku, kita dah tahu kita menang. Sebab ikut pada sukan lah kot. Macam sukan aku memang kau dah habis tembak, kau dah tahu dah kau menang nombor 1, nombor 2. So dia terus kena panggil. Ni kalau dalam sukan menembak lah, terus panggil. Lepas tu kalau kalau lepas, then bawa kau pergi ambil. Kalau tak, dia akan turun lah. Macam tu. Okay. Oh, still menang? Ingat terus disqualified ke apa? Tak. Tak menang lah. Tak dapat medal lah. Turun? Turun tu lah. Turun tu maksudnya, kalau kau goal, goal tu akan bagi nombor 2 lah. Dia? Dia DQ lah. DQ kan? Dah rukuan lah. 30 je. Bawa-bawa keluar balik tadi ke? Kepala otak kau. Ini bila masuk DQ tu, ini pelari negara ni. Banyak gila. Lepas tu zaman berubah. Okay. Dia buat masa dia doping waktu pertandingan juga, tetapi random. Yang tak menang pun boleh kena. So memang aku waktu tu habis tembak, menang ke tak menang, balik dulu. Minai kelapa. Dia akan nia check ah, okay. And then zaman sebelum aku nak bersara tu, di mana waktu training pun dia boleh datang tiba-tiba dekat random tempat training kau, dia minta doping kau. Ui. Atas dasar kau atlet kan, so ini career kau. Jadi kau kena kau kena telus, kau kena jujur. Bukan dalam pertandingan sahaja, tapi dalam kehidupan kau. Sebab ini career kau. Bagus lah kan? Bagus lah. Bagus lah sebenarnya. Sebab ada ada sukan yang kadang-kadang dia nak speed up something kan. Aku kalau aku cakap ni kan kontroversi lah. Tapi kita bukan siapa-siapa kan. Views pun tak banyak kan. Wah. Ini ada masa untuk naikkan views. Cepat. Sebagai contoh, sebagai contoh, sukan angkat berat. Tak. Sukan bina badan. Bina badan, dia nak cepat sikit dia punya proses tu, mungkin dia ambil steroid. Tapi bukan yang berbahaya tu. Dia mungkin memang ada cara dia. Okey, contoh dia ambil natural steroid. Contohlah, dia ambil, lepas tu dia boleh, contoh kalau orang lain pump proses tu, nak nak bina badan tu proses dia 6 bulan, dia boleh buat mungkin dalam 5 bulan ataupun 4 bulan. Terus dapat result yang 6 bulan. And then dia kena cuci balik lah. Ni aku tak tahu lah, tapi dia punya istilah cuci lah. Mungkin dia minum air klorok. Air kelapa banyak lah, tak tahu lah. Dia cuci balik. And then masuk bertanding macam tu lah. Okay. So benda tu dia nak elakkan benda-benda tu, sebab tu dah keluarnya rule-rule sebegini. So kena adil lah. Sebab dulu ni, ni dulu lah aku pernah dengar cerita, masa zaman-zaman pelari. Okay, pelari, pelari, aku rasa sukan larian ni terutamanya 100 meters kan. 100 meters ni top kan. Contoh aku, okay, siapa 100 meters paling top? Usain Bolt. Orang kenal kan. Okay, dalam sejarah, kebanyakannya siapa yang ni, ni kalau aku salah-salah lah. Aku cakap je, kau orang boleh buat research benda tu. Kau boleh kecam dia lah. Kecam aku. Kecam ni pot lah. Okay. Contoh eh, Usain Bolt sekarang ni dia pegang pelari paling laju dalam dunia lah. Okay. Sebab rekod kan. Okay, sebelum-sebelum tu kan ada rekod-rekod lain kan. Okay, kebanyakan yang sebelum-sebelum ni semua kantoi doping. Pernah kantoi doping. Usain Bolt so far sampai sekarang clean. Clean. Oh. Dan pernah jadi case sebelum keluarnya rule itu adalah diorang simpan darah. Diorang ambil darah diorang dalam dalam darah diorang tu dalam dalam keadaan yang banyak oksigen. Oh. So dia masuk dalam peti ais. So bila dia nak dia nak berlari, contoh final ke apa, dia cucuk. Dia cucuk darah. Masukkan darah. Darah tu ada banyak oksigen. Cucuk. Okey, salah ke tak salah? Salah. Darah dia. Okey, dulu masa tak ada rule, benda tu salah. Benda tu tak salah sebab dari segi doping dia tak detect lah. Sebab memang darah dia sendiri dan sebagainya, memang organ badan dia yang produce oksigen tu, bukan dia ambil oksigen kau letak dalam darah dia kan. Tapi dia tidak mengikut etika sportsmanship.
Sebab dia tak adil. Kalau kau nak ada pakai unsur luar kan. Yes, kalau kau nak pakai darah yang fresh macam ni, then semua orang mungkin ada orang tu Usain Bolt dia ambil darah dia, dia gigit dah jadi vampire. Tahu Usain Bolt jual darah dia. Siapa nak lari laju? Satu satu katen ni. Macam letak darah. Jadi dah bersiung lah semua. Jadi itulah. So banyak benda yang dikontrol lah dalam sukan. Of course kita kena ada sportmanship lah kan. Sifat kesukanan. Kesukanan. Semangat kesukanan. Semangat kesukanan. So bila bersaing, bersaing sungguh. Dan bila bersaing, bersaing dalam pertandingan saja, tidaklah sampai keluar. Bila cerita pasal luar ni, aku agak sedih. Kenapa? Sebab kau pernah settle dekat tempat walking? Bukan. Aku sedih. Okay, benda ni sebenarnya normal. Tapi aku sedih bila game atlet negara kita dekat Paris ni dijadikan perjudian dekat sini. Oh, OG. Itu apa? Itu mana-mana pun berlaku kan. Game tapi bola. Yelah, it's something yang kita tak boleh sokong. Benda tu salah. Tapi ya, memang berlaku kan benda tu. Okay. Aku rasa Piala Sumbangsih pun ada. Senang cerita macam ni lah. Okay. Ini kalau kau nak berjudi, lantak engkau lah kan. Lantak engkau lah. Tapi janganlah sampai jadi macam contoh aku main cakap je contoh lah. Kes macam Faizal Halim. Kenapa? Ada kaitan judi? Mungkin Just bagi orang berfikir lah. Kenapa ada orang tak puati dengan orang-orang ni? Mungkin sebab dia main judi dia kalah. Jadi faham tak? So dia bukan je. Mungkin bukan dia. Mungkin orang luar. Tapi cara betting tu kalau kalah, faham tak? Dia berjudi, dia berjudi. Bad atlet ni. Lepas tu bila dia kalah, dia sebab kau lah. Sebab kau orang betul atlet tu pula kena. Padahal atlet tu aku apa sia? Aku dah do the best lah. So nak judilah. Boleh. Macam promote. Tak. Izmah Uzi datang ni dibakar studio ni. Kita dah 2 tahun lagi ni. So judi tu memang tak boleh. Tapi nak kalau nak berjudi, janganlah judi seorang-seorang lah. Jangan libat orang lain. Tak payah masuk campur benda lain lah. Macam tu lah. Kau tanggung lah. Kau berani buat, kau tanggung lah benda tu. So kita doakan kontijen negara kita. Kau tak bawa balik gol pun, bawa balik medal apapulah. Yes, cukup betul lah dapat mengharumkan nama negara. Korang dah pergi mewakili Malaysia di peringkat Olimpik, itu pun sudah satu kejayaan. Ya, betul. Dan hopefully dengan apa usaha yang seboleh, sehebat yang korang dah tunjukkan tu akan menyatu padukan kita dekat rakyat ni. Rakyat kat Malaysia ni akan bersatu disebabkan sukan. Betul. Benda tu betul. Kita boleh tengok kat mamak kan. Betul. Kalau buka game kan. Betul. Semua macam bersorak macam. Betul. Kita ni sama mak ayah ke? Dia macam rapat tu rasa macam tu. Padahal tak siapa baru duduk kan. Dah penuh duduklah. Dah pau rokok dia. So, itu jelah kita doakan. Ya. Dan harapnya semasa episod ni keluar masih lagi lah Olimpik tu jalan. Sekali tengok esok dah habis. dia punya tak follow tu kan. Okay, itu sajalah. Thank you for watching. Ya. Honey Pot. Dan jangan lupa ada button Super Thanks kat bawah tu. Korang boleh lah tekan dengan tangan jari tu. Tekan, sumbang lah beberapa. Banyak dan yang jangan mungkin. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa betting juga. No! Hees! Assalamualaikum. Bye-bye. Lepas santai tak perlu kepadamu.